Keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, awalnya berharap jaksa penuntut umum bisa menjatuhkan tuntutan hukuman mati kepada ex-kadiv Propam Polri Verdi Sambo karena mengotaki pembunuhan berencana terhadap anaknya. Namun karena jaksa menjatuhkan tuntutan seumur hidup, pihak keluarga Brigadir J menaruh harapan besar kepada majelis hakim untuk memvonis mati Verdi Sambo. Menurut Samuel, vonis mati bagi Verdi Sambo sudah tepat dan selaras dengan perbuatannya menghilangkan nyawa anaknya secara keji tanpa pri kemanusiaan. Perilaku Verdi Sambo tersebut lanjut Samuel berbanding terbalik dengan jabatan dan pangkatnya yang notabene seorang kepala divisi Propam Polri dengan pangkat bintang 2 warna emas. Kita mengikutinya melalui media televisi dan berjalan dengan baik. Kita tahu sekarang itu tuntutannya seumur hidup. Nah, apa pendapat Pak Samuel? Hal izinnya yang kami ikuti tadi mulai dari pembacaan tuntutan terhadap Verdi Sambo yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Jadi kami mengikutinya ataupun menyimak dari tuntutan-tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dengan jelas di sana semua tuntutan itu saya lihat tidak ada yang meringankan Verdi Sambo. Dan di sana dengan jelas dikatakan ataupun dibacakan oleh jaksa penuntut umum bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana ini terpenuhi. Oleh sebab itu masih di dalam pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, kami sudah sangat berharap sekali agar pasal 340 diterapkan buat Verdi Sambo, yaitu hukuman terberat, yaitu hukuman mati. Dan di penghujung